wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak TKB semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Gimana jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah bisa kan? Oke. Hari ini kita mau belajar apa ya? Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Jangan lupa itu. Ya, sikap berdoa dulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak masih semangat kan belajar hari ini? Harus dong, biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu. Sudah bisa? Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat? Kita mulai belajarnya. Apa kita belajar kita hari ini adalah berhitung. Nanti anak-anak menghitung benda. Coba anak-anak ambil kayak gini di map. Nih ya, kayak gini ya. Nah, perintahnya adalah hitunglah. Itu ada gambar-gambar segitiga, lingkaran, persegi. Nanti anak-anak hitung. Bu guru beri contoh satu. Ya, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, 10 nanti anak-anak tuliskan di sini. Sudah bisa kan tulis angka 10? Harus bisa, ya kan? Nih, 10. Nanti nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak hitung sendiri loh ya. Oke. Untuk yang kedua, kalau udah set, taruh di map lagi. Untuk yang kedua, anak-anak ambil buku gambarnya. Kita mau menggambar. Nah, menggambar apa ya? Menggambar benda-benda kesukaannya anak-anak. Umpamanya anak-anak sukanya yang Solihah sukanya boneka, gambar di sini. Nah, kalau yang laki-laki yang Solih mungkin sukanya robot, gambar di sini boleh. Sukanya sepeda, gambar aja di sini. Apa aja? Sukanya topi, gambar di sini. Ya, apa aja yang anak-anak sukai, gambar aja di sini. Satu aja sudah cukup. Oke, anak-anak berlatih menggambar sendiri ya. Oh, biar hebat. Sebisanya anak-anak sesuai imajinasi anak-anak. Oke, anak-anak, sip. Selamat menggambar, anak-anak.